Hai Lur, Sugeng Rawuh di channel Sesepuh NFT. Kemarin siang ada update game Block Farm ya, bahwa semua akun sudah tertransfer. Dan informasi ini juga sebenarnya sudah saya share di channel Telegram, tapi dikhawatirkan ada dulur yang memang belum join Telegram, jadi saya buatkan videonya ya, bagaimana masuk di akun Block Farm. Penasaran kan? Jadi langsung saja pencet tombol videonya sampai lecet, oke? Sebelum kita mulai nih, jangan lupa yang belum nongkrong di channel Sesepuh NFT atau yang baru nongkrong di channel Sesepuh NFT, join dulu di channel Telegram ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Karena hanya di channel Telegram saya sering update berita cryptocurrency atau update harga cryptocurrency yang tidak sempat saya bahas di channel YouTube. Jadi join saja nggak perlu ragu-ragu karena linknya ada di deskripsi. Good job. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Dan kemarin sudah saya share setengah dua siang ya, bagi yang memang ingin login. Di sini saya langsung buka Trust Wallet ya di Android. Jadi bagi dulur yang memang pakai Android bisa coba pakai Trust Wallet. Lalu masukkan URL-nya blockfarmclub.com. Kalau sudah dimasukkan klik enter. Ini adalah tampilan websitenya yang baru ya, Block Farm Club versi 2. Bagi dulur yang masih ingat email sama passwordnya, lebih baik ganti password aja ya, biar lebih mantep, karena kan ini awal. Di sini langsung masukkan email ya. Setelah masukkan email, klik email password reset link, klik saja di sini. Nah, setelah itu akan muncul we have email your password reset link. Jadi dulur nanti akan dapat email untuk ganti password ya. Kita cek di email. Di sini saya sudah dapat Block Farm Club jam 8:30 ya, karena saya buat video ini 8:30. Di sini sudah ada linknya. Klik reset password. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke website ya. Ada email kita, lalu password sama konfirmasi password. Jadi kita masukkan password yang baru ya. Lalu di bawahnya adalah password yang di atasnya tadi ya, kita konfirmasi benar apa enggak. Kalau sudah dimasukkan, klik reset password. Nah, sudah ada ya di sini, your password has been reset. Jadi sudah berhasil, kita langsung balik lagi ke Trust Wallet. Kita klik balik, kita langsung login ya. Ini ada emailnya, sudah saya masukkan, lalu saya akan masukkan password. Setelah masukkan email sama password, klik remember juga nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa, langsung klik sign in. Kalau muncul kayak gini nggak apa-apa ya, karena pakai Trust Wallet sering muncul kayak gini, kita klik OK. Kita klik connect, jadi pastikan nanti dulur harus buka Trust Wallet-nya ya, sesuai alamat atau address yang dulur konekkan dulu di akun awal ya. Dan ini adalah tampilan dari Block Farm kita ya. Untuk water sama spray sudah ada, untuk lane-nya juga ada. Kita coba klik depot. Di sini saya coba klik depot juga nggak muncul ya. Maksudnya tanaman kita. Seperti item, seed, towers, plant nggak ada. Kalau di akun saya yang utama, karena ini adalah akun tutorial ya. Jadi kalau akun yang utama saya, plant-nya masih ada. Kita bisa cek di sini ya. Ini adalah depot. Dan di sini nanti dulur bisa lihat plan yang dimiliki. Saya sebenarnya kan punya seed, tapi di sini seed-nya belum muncul ya. Jadi kita tunggu saja update-annya sampai selesai, karena memang masih belum selesai 100%. Yang sudah selesai hanya transfer akun ya, dari versi 1 ke versi 2. Kalau untuk lain-lainnya kita tunggu saja sampai semuanya normal kembali. Good job. Ini adalah tampilan di website, kalau yang ini tampilan di HP, pakai Trust Wallet. Kalau nanti pakai HP kecil-kecil, puter aja HP-nya jadi mode landscape ya. Nah, ini adalah
tampilannya ya. Ini adalah GEMS, ini adalah BFC, kalau ini adalah Beavers. Good job! Bang, gimana cara untuk swap ya dari BFC yang lama ke BFC yang baru atau BFN? Oke, kalau terkait dengan swap BFC lama ke BFC yang baru, jadi ada di menu transfer ya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah saya sudah mencoba untuk approve, untuk exchange, untuk add BFN, tapi di sini masih loading. Jadi belum ada kejelasan ya terkait swap ini. Mungkin memang lagi bug, jadi kita tunggu saja karena memang tim juga sedang sibuk dan masih banyak masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi untuk sekarang saya mohon maaf untuk swap BFC lama ke BFC yang baru. Mungkin saya tidak bisa membuatnya di video kali ini, tapi next video ya. Sambil menunggu update terbaru dari tim BFC. Tapi kalau memang Dolor ingin cepat-cepat, ya terpaksa Dolor harus klik transfer terus nunggu loadingnya lama ya. Kalau saya lebih baik nunggu informasi dari tim Block Farm. Nanti seperti apa kelanjutannya tentang swap BFC ini. Dan kalau memang Dolor buru-buru, terus nyoba transfer nggak bisa, ada opsi lain ya, yaitu menjual Block Farm yang lama ke Pancake Swap. Nanti diklik saja ya, Pancake Swap masih bisa, ada di bagian di app juga. Jadi nanti yang pakai Trust Wallet bisa langsung jual BFC yang lama ya ke USDT. Nanti di sini ganti saja USDT. Kalau yang atas ini nanti diganti BFC yang versi lama. Tapi yang menjadi masalah kalau seandainya dijual, contoh di sini saya punya 30 BFC, kalau dijual nggak ada 1 dolar ya. Sedangkan untuk biaya jualnya itu di atas 1 dolar. Atau mungkin bahkan hampir 1 dolar ya. Jadi kalau seandainya kecil BFC yang dimiliki, lebih baik nunggu sampai ada update. Kalau memang punya banyak dan pengen cepat-cepat, berarti ya harus dijual BFC-nya ke USDT. Lalu nanti USDT-nya beli BFN. Untuk smart contract-nya sudah ada di Sesepuh NFT Chat ya. Nanti tinggal klik saja SCBFN, nanti akan muncul smart contract-nya. Tinggal di copy, lalu nanti dimasukkan di sini ya. Di sini. Smart contract-nya dimasukkan, nanti tunggu saja BFN. Nah, di sini muncul ya, Block Farm New, diklik. Understand. Nanti Dolor bisa membeli USDT tadi ke BFN, jadi nggak perlu repot-repot swap. Oke, gitu saja ya video kali ini, semoga Dolor paham. Jadi kalau yang untuk swap ini tergantung jumlah yang dimiliki. Kalau jumlahnya kecil, mending nunggu update dari tim Block Farm, karena saya juga masih nunggu. Kalau punya BFC banyak, berarti tinggal dijual ke USDT, lalu dari USDT ini beli ke BFN, jadi nggak perlu swap. Dan kalau yang punya dikit terus pengen buru-buru, swap juga males, ya berarti ya ditunggu aja transfernya sampai loadingnya selesai, terus diikuti langkah-langkahnya. Dan yang punya desimal ini yang penting ya, ini adalah desimalnya ya, jadi harus dibuang. Caranya gimana? Caranya yaitu adalah dikirim ke dompet lain. Bang, cara ngirimnya gimana? Ya itu cari aja di YouTube, masa ngirim token nggak bisa? Saya yakin pasti bisa lah, dulur-dulur pasti bisa ngirim token, tinggal nanti 0 komanya aja yang dikirim, yang lainnya nggak usah, karena memang harus dibulatkan. Dan kalau memang nggak bisa, malas nyari di YouTube, ya tunggu saja Sesepuh NFT buat video lanjutannya. Terserah ya, itu kembali lagi ke dulur-dulur. Kalau saya, santai. Karena saya sudah bisa login, gitu aja. Nggak usah repot-repot lah. YouTube di bawah santai, oke? Good job! Gitu saja ya video kali ini. Kalau punya pertanyaan, atau punya pendapat, atau punya request, bisa tinggalkan tempenya di kolom komentar. Bawa tas isinya beras. Sekian, terima kasih.